Hai, segmen Elit Rohani yang kami bawakan pada setiap hari Jumaat ya. Dalam masa sebulan atau dua kali kita ini berpeluang untuk bersama dalam segmen ini bersama narasumber kita yang mulia Dr. Hajah Masuriati binti Haji Yahya, Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar yang mulia Ustazah pada pagi ini? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Baik, ya. Baik. Ini Ustazah, pagi ini kita ini membawakan topik ini, makam ibadah. Cukup indah juga kedengarannya dan saya percaya juga penelitian untuk membawakan dan membentangkan topik ini ada rasionalnya dan sebagai mukadimah barangkali dapat yang mulia Ustazah ya berkongsi sedikit pengenalan definisi akan topik kita yang dibawakan pada hari ini. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir wa ta'min bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton, kepada para pendengar di mana juga segmen ini dapat ikuti, mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah jua, okay? Dan apapun juga pekerjaan kita ini lakukan sehari ini, mudah-mudahan dapat berkat daripada Allah SWT jua. Baik, saya akan mulakan untuk tajuk yang akan saya bawakan pada hari ini adalah makam ibadah. Makam ibadah. Jadi definisi makam itu sebenarnya maksud makam itu adalah kedudukan, kedudukan ibadah kita ni. Jadi kita ni untuk segmen ini saya akan cuba membawa ke penghujungnya apa saja ibadah kita lakukan tu apa sebenarnya kedudukannya, di mana letaknya. Okay. Kira kita ni kan check balance semula apa yang kita ni lakukan. Baik, selain daripada itu tarif ataupun definisi ibadah pun saya rasa semua pun orang tahu, kan? Okay. Yeah. Ibadah tu maksudnya adalah kita ni taat, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pada masa yang sama kita ni juga meletakkan diri kami sentiasa tawaduk atau merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dapat saya kongsikan lah, okay? Mengenai dengan ta'rif maqam dan juga ibadah tu. Ya, alhamdulillah ya, telah kita ketahui. Ya, silakan, silakan. Ada sedikit penambahan? Okay, baik, mungkin saya boleh teruskan ya. Silakan. Baik, mengenai dengan ibadah tadi, mengenai dengan ibadah tu tadi sebenarnya kita ni memang semua maklum bahasanya ibadah tu ibadat solat, haji, itu memang kita ni maklum. Tetapi yang dimaksudkan ibadah di sini adalah mencakupi ke segala keseluruhannya, okay? Termasuklah perbuatan kita ni, termasuklah percakapan kita ni, okay? Selain daripada yang saya sebutkan tadi itu, ibadah yang biasa kita lakukan itu, sebagai contoh yang lainnya adalah apabila kita berkata benar, jujur, melaksanakan sesuatu dan jujur, amanah, itu sebenarnya adalah ibadah juga sebenarnya. Kemudian apabila kita melaksanakan mewakafkah ataupun bersedekahkah, ataupun kita ni menyiapkan tugasan kita ni di pejabat, semua itu sebenarnya adalah ibadah juga dengan syarat. Dengan syarat semua itu pun kita ni niatkan ikhlas lillahi ta'ala. InsyaAllah pasti akan ada hasil ganjarannya. Meskipun mungkin sebahagian orang tidak akan mengharap ganjaran pahala, tetapi itulah yang Allah Ta'ala janjikan atas setiap perkataan ataupun perbuatan yang kita ni laksanakan itu. Kalau yang bestnya adalah lillahi ta'ala, InsyaAllah pasti ada hasilnya. Ya, alhamdulillah. Jadi itu sekurang-kurangnya kita turut memahami sebagai mukadimah apa yang juga dimaksudkan dengan topik yang kita dibawakan pada harian ini, pengertian makam itu sendiri. Dan kita percaya juga ni Ustazah, ada keperluan dan juga tujuan serta nilai untuk kita ni beribadah. Mungkin dalam hal ini dapat menjelaskan lagi Ustazah.
Baik, mengenai dengan tujuan, sebenarnya adalah bermula. Kita ni kena faham bahawasanya kenapa Allah Ta'ala tu menjadikan ataupun menciptakan semua makhluknya itu adalah selain daripada kita sebagai manusia, termasuklah jua malaikat, jin, okay, benda-benda yang mati, apa itu semua adalah ciptaan Allah jua, dan pastinya mereka tu dicipta ataupun semua perkara ini dicipta adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun mungkin dari sudut anda kata, dari sudut misalnya barang yang mati, contohnya batu, tentunya cara beribadahnya, ibadah yang mereka lakukan itu adalah dalam kapasiti masing-masing. Baik, dengan tujuan kita ni beribadah itu memanglah kita kena faham bahwasanya adalah untuk mendapatkan, mencapai redha Allah, dan juga untuk mencapai ketaatan ataupun mencapai tahap peningkatan ketakwaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tujuan sebenarnya. Dan dari sudut tanggungjawab kita ini pun juga sebagai manusia, okay, dalam beribadah, selain melaksanakan ibadah yang wajib itu, kita ini mempunyai tugas dan tanggungjawab yang lain juga sebenarnya. Yang juga tadi sebenarnya termasuk dalam nilai ibadah, iaitu apabila kita memakmurkan muka bumi ini dengan segala peraturan yang kita ikuti, kemudian dan kita ini melaksanakan tugas kita ini juga sebagai khalifah yang Allah Ta'ala janjikan, dan semua itu dalam kapasiti kapasiti mengikut syariat dan juga peraturan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua itu adalah punya nilai ibadah. Dan jangan lupa semua itu pun juga adalah bertujuan untuk mencapai redha Allah dan juga meningkatkan kapasiti ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya. Bila kita bercakap mengenai dengan nilai yang seperti yang dinyatakan oleh Yang Mulia Ustazah Doktor tadi, ya, nilai ini juga ada hubung kaitnya dengan peningkatan. Setiap manusia senantiasa, ya, kita yakin mempunyai niat dan juga tujuan ataupun hasrat untuk meningkatkan setiap apa saja yang dilaksanakan, apatah lagi dalam kita beribadah. Jadi mungkin Yang Mulia Ustazah Doktor dapat menjelaskan mengenai dengan tingkatan manusia dalam beribadah ini, ya, secara rincinya, silakan. Baik, sebenarnya mungkin jarang orang membahaskan juga kedudukan ataupun tingkatan golongan manusia kita ini yang dalam ibadahnya. Dan memang pun ada sebagian orang bertanya juga lah ke mana letaknya, duduknya ibadah yang dilakukan itu tadi. Betul. Baik, sebagaimana saya sebutkan tadi, yang pentingnya asas ibadah yang kita ini laksanakan itu mestinya adalah, biasanya adalah niat yang ikhlas lillahi ta'ala, itu yang mesti kita ini jaga. Baik, menurut Abu Bakar As-Siddiq, baginda ataupun beliau pernah menyebutkan bahwasanya golongan orang-orang yang melaksanakan ibadah ini, katanya ada tiga golongan, ada tiga golongan. Di antaranya golongan pertama itu adalah orang yang melaksanakan ibadah itu adalah disebabkan rasa takut. Takutnya bukan maksud takut yang biasa ataupun level yang biasa, tetapi maksud takut di sini adalah dengan rasa gerun kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gerun tu maksudnya bukan sebab gerun seperti yang biasa. Gerun itu pastinya adalah disebabkan kegerungan kita ni itu kalau kalau kita ni itu menerima siksaan daripada api neraka. Gerun kita ni di sana. Gerun dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas apa jua misalnya kita ni punya pelaksanaan ibadah ataupun pekerjaannya mungkin kurang bagus ataupun kurang ikhlas ataupun mungkin saja tugas yang kita ni buat ataupun pekerjaan yang kita ni buat tu mungkin saja ada melukakan hati orang yang lain. Jadi di situ akan terganggu sedikit kita ni punya perjalanan ibadah itu tadi. Sebab itu tadi perlunya base-nya itu adalah niat lillahi ta'ala. Dan golongan yang kedua pula ialah orang yang beribadah ni, ya, selain selain di atas jalan yang rasa takut tadi itu jua, ia adalah atas rasa atas sebab ia mengharapkan rahmat raja itu maksudnya mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini pun penting juga, setiap kerjaan yang kita laksanakan itu dihujungkanlah ataupun di matlamatkanlah kepada hujungnya dengan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan golongan yang ketiga pula adalah golongan yang sentiasa meletakkan ibadahnya tu kerana cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam pembahasan ataupun tumuran yang seringkasannya,
mengenai dengan tiga golongan dalam melaksanakan ibadah itu, sekurang-kurangnya mungkin antara kita ni bolehlah sedikit melihat di mana kedudukan ibadah kita ni. Mungkin anda pun mungkin sehari berikutnya, tapi dengan adanya sedikit perkongsian di sini mungkin dapat melihatlah di mana kedudukan ibadah kita itu. Kalaupun misalnya tidak mencapai kepada tahap al-hub ataupun cinta kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, paling-paling tidak kita ni meletakkan amalan ibadah ataupun ibadah yang kita lakukan itu adalah kerana takutnya kita ni kepada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Itu pentingnya kita ni tahu kan ibadah kita itu. Baik, apabila kita bercakap mengenai dengan setiap perkara yang kita ni lakukan ini, ianya terdetik daripada rasa hati kita ni jutua, kalbu kita ni jutua, niat kita ni, dan kerana cinta kita ni dan kepatuhan serta ketaatan. Jadi apabila kita ni cuba merealisikan, mengaitkan dengan situasi kita ni berada di bulan Februari ini, Dr. Rajah, Ustazah, ya, al-hub dinyatakan tadi, cinta, tuntutan untuk mencintai negara, tanah air, saya percaya ia juga merupakan sebahagian daripada ibadah. Betul. Cinta kita ni kepada tanah air itu betul, merupakan salah sebahagian juga tuntutan kita ni dalam beragama. Ya, bagaimana mungkin dapat dihuraikan juga ni yang mulia Ustazah? Baik, sebagaimana disebutkan dia tadi, kita ni negara Brunei ini akan menyambut hari ulang tahun kebangsaan negara Brunei Darussalam. Okey, dan saya turut juga mendengar tadi pembahasan ataupun perbincangan mengenai dengan hari persiapan kita ni menyambut hari kebangsaan negara Brunei Darussalam. Baik, dalam hubung kait kita ni meletakkan ibadah ternyata tadi ke arah cinta kepada Allah Taala tadi, setentunya kita ni dalam meraihkan hari kebangsaan ini pun sebenarnya merupakan satu ibadah juga. Cuma bagaimana? Disebutkan sebelum ini, saya pernah kongsikan juga bahasanya hubbul watan, okay, cinta kita kepada Allah atau cinta kita kepada negara itu adalah berasaskan nilai-nilai nilai-nilai keagamaan yang sudah memang kita ni praktikkan sekian lama, atau sudah semestinya, maksudnya dalam kita ni menciptakan negara, janganlah kita ni merupakan bahasanya keindahan, kesejahteraan, keamanan yang kita ni miliki sekarang ni semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini perlulah kita ni mengkaitkan hubbul watan, kecintaan kita kepada negara itu dengan perkara-perkara yang tadi itu yang agak tidak dilihat dengan mata tetapi sebenarnya dapat kita rasakan. Dan berbalik dalam hal ini, keselesaan, keindahan, keamanan, kesejahteraan, ketenteraman jiwa yang kita miliki pada hari ini semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tanpa mengira meskipun dalam keadaan apapun, lebih-lebih lagi dalam kita ini akan menyambut hari kebangsaan ini. Jadi biarlah kita ini hubungkaitkan hubbul watan, cinta kita kepada negara itu atas sebab yang tadi tujuan. Kita ini menghargai ataupun kita ini amat bersyukur atas apa jua nikmat Allah Taala berikan kepada atas negara kita ini Brunei Darussalam. Alhamdulillah ya. Jadi sekurang-kurangnya kita ini ada penjelasan dan pencerahan tersebut bahawa dalam kehidupan kita ni selaku seorang manusia, hamba Allah, selaku seorang rakyat juga ataupun penduduk di negara Brunei Darussalam ini ada tanggungjawabnya juannya yang juga merupakan sebahagian daripada tuntutan serta ibadah kita ni. Atau apabila kita ni mengaitkan dengan kecintaan kita ni kepada negara, tanah air kita ni, tanah tumpah darahku. Betul sekali Sarina. Baik, ya. Apabila kita mengaitkan juga berkenaan dengan ketaatan kita ni dan kepatuhan kita ni kepada tuntutan kepada situasi yang kita ni hadapi sekarang lah, Dr. Raja ni ekstra bonus pulang ni. Kadang-kadang kita ni tidak dapat menafikan memang banyak macam-macam pendapat, macam-macam persepsi masyarakat kita ni berhubung dengan apapun ketetapan yang telah pun dikeluarkan. Namun keperluan kita ni selaku rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam ni mematuhi dan juga patuh akan setiap ketetapan ataupun setiap arahan. Adakah ini juga boleh kita dikatakan sebahagian tuntutan daripada ibadah ataupun topik yang kita bawakan hari ini? Bagaimana, Dr. Raja? Baik.
mentaati, ya, mentaati apapun jua yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan, okay, khususnya daripada Kementerian Kesihatan, okay, dan juga Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan mungkin, okay, berkaitan dengan situasi yang kita ni lalui pada hari ini, dan kita ni pun telah pun memahami jua bahasanya. Kita ni sudah pun maklumkan dari awal masa ni kita ni akan melalui norma-norma yang baru. Inilah dia. Jadi dan apalagi hari itu pun sudah kita ni dimaklumkan bahasanya kita ni negara Brunei bersedia mendepani situasi endemik. Bukan lagi pandemik tetapi endemik. Jadi endemik ni maksudnya yang difahamkan ialah kita kena berkawan. Kita kena berkawan dengan virus sekarang ni yang ada. Betul. Okay. Baik. Masalahnya sekarang ni ialah ada maksudnya ada yang ada bersetuju dan ada juga mungkin kurang bersetuju tetapi atas sebab-sebab yang tersendiri mungkin. Okay. Baik, bersetuju ya seperti mana kita ni mematuhi segala peraturan terutamanya seperti kita ni mematuhi SOP, okay, penjarakan dan sebagainya, semuanya itu adalah untuk melindungi kita ni jua dan ahli keluarga kita ni. Baik, dalam situasi yang sekarang ni, sekarang ni yang saya rasa memang sebagian orang pun ni orang kita ni bori, bori. Bori tu maksudnya kegelisahannya amat sangat, kerisauannya amat sangat. Baik, semua tu pun sebenarnya adalah berpunca daripada dalaman kita ni sendiri. Semua orang, semua orang. Soalannya sekarang ialah macam mana kita ni handle dalaman kita ni tu supaya sejalan dengan keadaan situasi sekarang ni. Macam mana supaya kita ni boleh handle kerisauan kita ni yang teramat sangat tu supaya boleh turun sikit lah dia punya level kerisauan tu. Okay. Baik, difahami, difahamilah juga kerisauan tu atas sebab ialah dari segi keselamatan, keselamatan nyawa. Sebagaimana juga kita ni uar-uarkan sebelum ini, kita ni menerima keadaan COVID ini juga, melaksanakan segala SOP apa tu juga adalah berdasarkan maqasid syariah juga, iaitu menyelamatkan keadaan nyawa sebenarnya. Jadi dalam hal ini, kerisauan ni amat sangat itu sebenarnya perlulah kita ni kawal, maksudnya bendung sedikit jualah, berilah kerjasama kepada pihak kerajaan, pihak-pihak berkenaan untuk melaksanakan tugasan yang seterusnya yang akhirnya sebenarnya adalah untuk kita ni semua jua sebenarnya, insyaAllah. Betul. Alhamdulillah, cukup benar juga, sekali sebetulnya. Betul. Ini pun nyorang kita ni boleh katakan setiap usaha kita ni ini bukan hanya ibadah tetapi jihad kita ni jualan, insyaAllah ya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Dr. Hajah ya, masa yang kita luangkan untuk bersama dalam Elit Rohani keluarannya pada minggu ini yang juga mengelaborasikan topik makam ibadah. Kita ni akan jumpa lagi insyaAllah di dua minggu depan akan datang ni Dr. Hajah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.